Assalamualaikum, kembali lagi di channel Selavea berkebun organik di pekarangan rumah. Hai teman-teman, hari ini aku mau berkebun, aku mau pindah tanam tanaman apa ini? Apakah teman-teman ada yang tahu tanaman apa ini? Ini adalah tanaman kol ungu sama kol hijau, teman-teman. Ini dulu setelah disemai sudah numbuh, aku taruh di polybag-polybag kecil kayak gini. Nah, sekarang sudah dia menginjak remaja ya, teman-teman. Ini waktunya kita pindah biar dia bisa tumbuh lebih besar lagi. Dan untuk tanaman ini nantinya mau aku tanam di lahan atau di tanah langsung. Mau tanam kol hijau dulu. Kita gemburkan dulu tanahnya, teman-teman. Lanjut, aku mau nanam kol yang warnanya ini. Kita bikin lubang dulu. Sudah aku tanam satu gedengan, ini aku tanam cuma dua biar nanti kalau besar nggak terlalu dempet-dempetan ya teman-teman. Dan ini teman-teman, ada tanaman talas di kebun aku. Ini tanamannya tumbuh sendiri, jadi liar ya. Terus ini karena terlalu besar, dia itu tumbuhnya jumbo sekali.
Ini aku mau panen aja talasnya. Jadi nanti aku mau potong dulu dahan-dahannya, daun-daunnya. Lalu baru aku pacul-pacul tanahnya. Jadi ikuti ya teman-teman. Ini tadi udah aku cabut teman-teman. Tuh. Ini talasnya. Kita korek-korek lagi. Sampai kayak gini. Terus teman-teman, aku mau nanya untuk ininya bisa dimakan apa enggak ya? Terus ini dia itu talas itu muncul kayak gini. Muncul-muncul seperti ini. Ya, akan nambahin di video baru lagi. Ini juga ini ya panenannya, ada talas. Aku mau coba dikukus nanti. Terima kasih teman-teman yang selalu setia mengikuti aktivitas berkebun saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.